Lima orang yang digiring polisi Kabupaten Berau pada Senin siang ini merupakan tersangka penambang ilegal. Kelimanya adalah MHA sebagai operator, SU selaku pengelola dan penanggung jawab lapangan, MI pemilik lahan, serta NR dan AS sopir truk. Kapolres Berau AKBP Sindu Brahmarya menyatakan aktivitas tambang ilegal dikerjakan para pelaku di kawasan Jalan Raja Alam, Bendungan Tanjung Redep. Polisi yang mendapat informasi tersebut bergerak cepat menuju sasaran dan mendapati para pelaku tengah menambang. Karena tidak memiliki izin, kelimanya ditangkap dan digelandang ke kantor polisi, berikut dengan alat berat yang digunakan untuk menggali batu bara. Di sekitar ring road ya, yang dekat bandara, kami telah mengamankan kegiatan pertambangan ilegal. Yang kami ketahui setelah kami mendapatkan laporan dari masyarakat melalui sosial, melalui ini ya, WhatsApp ya, laporan WhatsApp. Jadi setelah kami datangi, di sana didapati aktivitas penggalian tanah. Kemudian kami mengamankan 5 orang pelaku dengan inisial MH selaku operator ekskavator, kemudian saudara SU selaku pengelola dan penanggung jawab lapangan, kemudian NR selaku sopir truk, kemudian saudara MI yang mengaku sebagai pemilik lahan, saudara S selaku sopir truk. Akibat ulahnya tersebut, para tersangka dijerat Undang-Undang Minerba dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.